Halo teman-teman, saat ini saya mau tunjukkan ada satu kejadian menarik di samping gedung kami. Nah, ini dia. Ada air pump yang bocor dan bocornya tidak terlalu besar, tetapi hal ini akan membawa kerugian kepada pihak pump kalau tidak segera diperbaiki. Ini dia teman-teman. Airnya sampai muncrat ke atas. Ini dia. Lihat dari dekat ya. Jadi ini kelihatannya ada tanahnya yang longsor sehingga menimbulkan kebocoran, barangkali di titik sambung. Ini dia teman-teman. Ya, sampai kena ke jalan ya. Ini lumayan besar juga ya. Dan peristiwa kebocoran ini telah dilaporkan ke pihak PAM di tempat kami tinggal. Dan nanti akan saya tunjukkan video bagaimana mereka memperbaiki pipa pump yang bocor ini. Ini dia. Ya. Itulah ada-ada saja peristiwa atau kejadian di tengah-tengah kehidupan kita atau di sekitar kita, salah satunya seperti ini. Jadi kami ada hal yang dibenahi di gedung, di bangunan. Ternyata di samping bangunan itu ada pipa yang bocor. Oke, sekian teman-teman.